Halo, selamat datang di channel Celestial Immortal. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanya untuk monetisasi saja. Oke, dia masih apa namanya? Masih berjalan ke depan, katanya. Kemudian katanya ya, jangan mencari, kamu cari mati ya, datang ke sini. Dia sudah gila, dia akan berakhir. Kemudian ada sesuatu yang dilemparkan oleh MC. Strike dulu ya, kita pilih shadow, strike lagi, modify, expand 5, kemudian kita klik fill. Oke teman-teman, oke, kemasan tiba-tiba menyala ya. Setelah itu Shenluo muncul. Oke, sudah selesai di sini teman-teman. Kita akan ke atas lagi. Oke, kemudian dia mengambil sesuatu dan dia terkejut dengan isinya ya. Ini katanya. Setelah itu dia berlutut dan bersujud katanya. Dia bersujud, mengapa katanya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Bagaimana dia bisa bersujud seperti itu? Mereka semuanya terkejut. Tidak usah seperti itu, senior, katanya. Apakah dia itu adalah Mizigi, katanya ya, yang menyuruhku untuk menemukanmu? Oke teman-teman, kita pilih select lagi, modify, expand. Kemudian kita klik fill. Dari kekuatan sebelumnya ada kelainan, kekuatan sebelumnya menyusup dari sana. Atau kemungkinkah kekuatan dari Nether God Fan? Memegang dia melihat ke bawah tanah, ini adalah pusat tanah abadi. Setelah mengambil keputusan, dia langsung menuju ibu kota pusat. Ketika dia melewati tanah sebelumnya, dia memastikan ada orang terkuat yang dirasakan Shenluo tiba di yang tempatnya lebih kuat dari Tuan Feng. Namun maka mereka tidak pernah melihat dari mana dia. Jelaskan melihat Cui Feng, dimaksudnya karena Cui Feng ini selalu muncul di Cui Feng sudah menemukannya. Oke teman-teman, sudah selesai. Lanjut, kita akan ke atas. Oke, ternyata itu adalah Mizi, itu benar katanya. Kemudian yang master, mengapa kamu kesini? Oh, namanya, tanya nama. Namanya Li Chen, silahkan katanya ya. Ayo masuk ke dalam, katanya seperti itu. Kalian bersama Tuan Muda Li Chen, anggap saja ini rumah kalian. Ambil apapun yang kalian suka, katanya. Sebenarnya apa yang terjadi, Li Elder Li, katanya. Aku juga tidak tahu ya, aku juga tidak mengerti. Ini membuatku siksak-sok. Ini membuatku shock sekali. Kemudian mengapa kamu datang ke sini? Aku juga tidak tahu kenapa aku disuruh ke sini. Modify, expand, kita pilih 5, kemudian kita klik fill. Ini adalah Dao Realm. Dari aura tubuh orangnya, dia sangat dekat dengan alat formasi jiwa tahap akhir. 12 hanya berisi karakteristik ya. Terlebih lagi dari kelihatannya pasti ada keberadaan lebih kuat di belakangnya.
Seperti itu berasal. Kini aku belajar lebih banyak darinya. Oke teman-teman, lanjutkan ke nomor 31. Kita tenang-tenang, jangan terburu-buru. Oke teman-teman, kemudian dia apa? Diberi apa itu? Ternyata ini tidak mungkin ya, diperiksa lagi katanya. Dia menjadi terkejut, ternyata tubuhnya yang dijadikan senjata ya. Oh, ini adalah pertama kalinya aku melihat ini, senior. Gimana katanya ya, masalahnya apa? Jadi masalahnya memang akan menjadi humanoid weapon katanya ya. Dan jika terus menerus, maka di situ akan terjadi apa namanya, pikirannya akan menghilang. Kemudian kita klik fill. Lagi pula menurut pendapatnya dia hanya di sini. Tentu saja di kamar Mas 349 telah menyusup di sini. Saya Jenderal Lahi. Saya harus untuk memiliki masalah yang sangat penting. Ketika mereka lesen biar tersengah saat ini, mereka berada dalam dunia abadi ke-12. Kamu menjaga pintu luar, membuat mereka lebih banyak ditutup ratamu ya. Dia bahkan merasa seluruh tempat lebih kuat Bifeng. Sebenarnya ada seperti itu di dunia. Ranking laporkan ini kepada ketua. Baiklah, apakah kamu ada dalam semesta luar? Jadi benar, menurutmu itu memang alam semesta luar, bukan hal yang baik bahwa Tuhan abadi Anda. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh Kaisar manusia generasi sebelumnya. Kaisar manusia Hongwu generasi sekarang belum punya waktu untuk membaginya. Kita mungkin harus menunggu. Tidak heran aku merasa kekuatan leluhur manusia yang lemah. Jadi Kaisar leluhur manusia, tapi terima tolong maafkan saya tidak keluar untuk menyambat Anda. Tuhan Shen Luo, tolong ikuti saya. Baiklah. Jika tanah ini benar-benar diserang oleh kekuatan dewa, nanti aku harus memindahkan agen dalammu sebelum menghancurkan tempat ini. Anda. Ilahi, kamu datang dari jauh sangat dulu. Terima kasih. Kamu adalah orang yang terkuat di tanah hari ini. Kemudian kita pergi ke 41 teman-teman. Kita pergi ke 41 senior. Apa yang harus dilakukan katanya? Karena ini adalah misi katanya, dan kamu adalah seorang jenius, maka aku akan apa namanya, aku akan melakukan yang terbaik katanya. Sebenarnya apa yang terjadi, bagaimana bisa seperti itu ya, kenapa ini terlalu lama, biasanya hanya sebentar. Itu mempunyai background yang bagus ya, jangan mengejarnya. Apa kamu bilang katanya membiarkan dia pergi? Tidak bisa katanya, aku akan menghancurkannya. Kemudian setelah itu dia mondar-mandir ya, mondar-mandir. Senior, kalau tidak ada solusi, tidak usah katanya. Tidak, aku pasti punya solusinya. Select dulu teman-teman Valorant ya. Kita pilih, oke, select lagi, modify, expand, kita pilih 5, kemudian kita klik fail. Agak tuh find dewa 9 meter.
Itu non bagi tanah benda tidak memahami 9 meter, 9 meter membuat yang rilem belum jelaskan ini seperti ini. Yang disebut 9 meter juga disebut alam yin. Ya. Alam 9 meter yin dapat mencemari segala sesuatu di alam yang. Lalu kalau ada yang dimana 6 dewa makhluk hidup yang tak terhitung. Yang mengapa yang disebutin pasti alam 9 meter ini ke alam yang sebetulnya pasti alam semesta lain? Dan hukumnya pasti berantasannya hanya tepukannya. Tingkatan kekuatan apa yang dimiliki so? Tidak ada yang tahu, kami hanya dapat nasihat begitu jelas, bukan kekuatan yang dapat kami tolak. Saya tahu bagaimana Anda ingin menghancurkan. Selama kami setikam bahwa teman sendiri sebelumnya untuk menjaga bagaimana orang dunia ini adalah pengorbanan yang diperlukan. Oke teman-teman, kita akan ke atas sekali lagi. Seperti ini ya, dia memikirkan itu terus menerus. Kemudian aku mempunyai caranya, silahkan senior untuk berbicara. Oke, di sini terlihat dia mau berbicara tentang apa ini teman-teman, tentang sesuatu yang sangat bagus. Oke teman-teman, di sini apa ini? Ini adalah vitalitas ya. Jadi vitalitas kultivator dan orang biasa itu memang berbeda, dan orang jenius dan kultivator biasa itu juga berbeda ya. Jadi itu adalah tergantung vitalitasnya. Jadi seperti itu, select dulu coloren. Oke, select lagi, modify, expand, kita pilih 5, kemudian kita klik fill. Namun setelah Senlua mendengar katanya dia mengucapkan yang seru, kamu hanya berada dalam desa 17, apa yang membuat memberikan kamu memiliki kemampuan menghapus 19 dewan terkelahkan? Kalau begitu apa kamu yakin bahwa ada kekuatan 9 meter di tanah benih? Serangnya ada, itu bagian terdalam. Terima kasih. Dia sangat cemas. Tuan Feng, apa latar belakangnya? Dia datang dalam semesta luar, dia harus menjadi bawahan. Rasulullah bayatanmu, bawahan dari kekuatan raja manusia. Sebenarnya dia, namun sifat orang ini tidak buruk, tapi dia sedikit keras kepala. Anda mungkin bisa menyontohlah manusia alam dan kekuatannya milik alam. Saya tidak bisa, ada lebih cara untuk melakukan bawahan. Kamu pasti bercanda. Banyak seorang yang menguruskan. Oke teman-teman, kemudian sepertinya seperti itu ya, kamu langsung memahaminya. Kemudian terima kasih senior ya, telah memberi penjelasan. Apa yang mesti selanjutnya ya, kalau bisa aku akan membantu. Tidak perlu senior, sepertinya senior tidak akan bisa membantu. Apa yang aku tidak bisa bantu katanya ya, aku adalah King of Medicine ya, yaitu menghancurkan sekte katanya, 12 sekte. Apa katanya ya, sepertinya aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa, ada yang harus aku lakukan katanya. Ini, ambil ini, kalau kamu ada sesuatu panggil aku katanya. Select dulu color range, kita pilih. Klik lagi, modify, expand, kita pilih 5, kemudian kita klik fill. Kerajaan Wu memang memiliki latar untuk mengukur masyarakat. Jika tidak, kita menghapus kekuatan Wu karena menghancurkan tanah abadi ini. Tidak, kita tidak semirkan. Tuan Feng, kenapa kamu tikanku? Kamu tidak harus pergi. Aku datang ke sini karena aku dipercaya bagai sajalah ini.
Tapi kan seluruh bisa kamu panggil guru kembali juga perlu ada masalah ini. Aku rasa menjadi atau berikan kakak lagi saya tidak suka dengan gujang rawat saya punya metode sendiri. Dan itu dari melanggar penjelasan bahwa buku pada saat sama kosongan di atas buku kejeng tujuh yang muncul dan melihat ke bawah ibu kota kerajaanmu ya. Lihat tempat di mana kamu menyembah. Kamu tahu kesalahan aku tidak tahu ya. Sekusi. Apa gunanya punya Anda tidak bisa lagi menghentikan keturunan saya, Godfan tidak mungkin bagimu untuk turun ya. Kota ini muncul cepatnya beberapa hukum Dao Agung secara langsung. Apa yang terjadi? Oke, sudah selesai teman-teman. Kita lihat sudah dapat 15 coin. Banyak kali. Kita lihat dulu hasilnya akan seperti apa. Oke, seperti inilah cukup lah ya. Crazy, this is a madman. Apanya yang bagus? Apa namanya? Offending ya, membuat marah. Boy, this. Orang raja coy. By this obedient. Tidak patuh. Orangnya tidak patuh kamu ya. Looking for fight. Cari mati. Looking for fight. Kemudian setelah itu, now even the gods can save him. Bahkan dewa tidak akan bisa save him ya. Oke teman-teman, kita akan lihat dulu teman-teman. Wadidaw coy, sangat bagus di sini coy. Nah, selanjutnya di